Jangan lupa untuk di-subscribe channel ini. Dan kamu akan mendapatkan informasi-informasi yang keren-keren. Oke? I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out, over and out again. My future needed clarity, so I could see how you react. Touring Intan Official. Sudah lihat video saya sebelumnya? Juga sama pemain bola? Nah, kalau misalnya belum, kalian bakalan update terus ketika kalian sudah subscribe di sini Mas Indonesia Timor Leste. Dan ini sudah selesai, pertandingan sudah menang Indonesia 3-1. Kita harus mendoakan selalu agar timnas Indonesia bisa juara, insya Allah. Dua laga lagi ya, melawan Thailand di Raja Mangala, Bangkok Stadium, sama tanggal 25 lawan Filipina di GBK. Ya, kita punya Andi Firmansyah. Andi Firmansyah. Ada Beto, ada Stefano. Tapi udah mulai kelihatan ya permainan. Ya, permainan sudah mulai oke lah. Jadi memang semua itu butuh adaptasi. Jadi kalau kita positive thinking, kita harus dukung bisa-bisa, nyatanya bisa. Jadi memang semua itu gak ada yang mungkin, impossible is nothing. Ya wes, itu pemain udah nyampe tuh. Pemainnya udah nyampe. Oke. Kita langsung ke sana. Oke, yuk. Dulu panpelnya Persija. Iya. Saya dulu banyak dibantu banyak sama Pak Arif nih. Orang baik ya. Orang baik dari yang. Dan dulu sempat kemarin sempat drop di lapangan. Oh, sempat sakit. Iya, sempat main, kita tanyain kondisinya. Ya. I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over.
My future needed clarity. Lagi foto bareng juragan sepatu lah kayak foto-foto ya itulah. Ini juragan apa nih? Oi, ditunggu duet kita selanjutnya ya kan. Lagunya apa kan? Terserah. Wes, terserah ente. Udah nyiapin tadi ya? Apa aja lah. Kan juga gampang suka. Nomor biru parah. Ini ngomong Bagas. Adi ini dulu gampang. Saya dulu mainnya di gampang. Oh, so ini. Duit naik deh. Pasti kita sama kita. Saya bang. Dola bola. Ini kiper keren ya. Thank you, guys ya. Susah dulu ya. Itu yang ditanggi pernah syuting bareng. Oh. Sama aku. Dola bola. Iya. Selamat sudah sukses dulu. Lawan Thailand. Tapi berusaha terus ya, bro. Ya, makasih. Keren, main. Oke, sip. Nak cakap apa? Nak cakap apa? Itu tadi lah. Saya besok besok ulang tahun. Ikat. Apa itu? Kasih besok ulang tahun. Ya walaupun kita tahu Thailand tim bagus, ya. tapi kita lebih bagus. Kita lebih bagus. Dan kita harus optimis. Optimis. Kita semua optimis. Dari 1-0 ke 3-1. Ya itu enggak. Crossingnya. Makanya sepak bola itu kan awalnya kosong-kosong, jadi semua bisa terjadi. Yang penting kita tetap bisa matiin. Siap, percaya. Pokoknya PD optimis. Siap, selamat okay, istirahat. Dan bismillah, Riko ngegul nanti. Riko harus ngegul nih. Siap. Ini yang orang hebat untuk sepak bola Indonesia, saya malah bangga sama bapak. Luar biasa. Semoga lawan Thailand nanti, lawan Filipina nanti bisa memberikan terbaik ya. Cari. Pokoknya semangat ya papi ya. Gak nyanyi gak apa-apa, yang penting. Ada Stefano Lillipaly yang tadi cetak gol lewat Stefano Lillipaly. Halo, salam sepak bola Indonesia, maju terus sepak bola Indonesia. Ayo, dukung timnas. Oke, Stefano sukses. Ada Evan Dimas. Pak C. Kok Pak C? Oh iya, Indonesia. Kita. Ya, Pak. Yes, gini ya, Mas. Ya, Mas. Oke, Mas. Saya sebuah buat luang tangan. Oke, suun. Mantap, suun. Cetak dulu ya. Oke. Salam, salam apa? Salam kangen. Kenapa tadi nggak nyanyi? Apa tadi sudah nungguin, tadi Evan juga nungguin tadi. Jadi ini gol ini keren kemana, apalagi Asian Games gue. Tapi tadi nggak main, tapi besok sudah siap. Selamat ya, yang pastinya selalu siap. Terus tapi jujur loh, kalau timnas main, cetak gol, gue sampe nangis. Itu sampe semua penonton bisa nangis. Itu gara-gara timnas. Itu mungkin bukti cintanya. Bukti cintanya. Oh, putra sih ya? Sekarang di tempat iya. Surabaya. Pulang kampung. Oh, pulang. Oh, karena di sini. Kalau kecuali kalau Surabaya sendirian di. Irwan, pesan-pesan buat adik-adik kita yang pengen menjadi pemain sepak bola hebat, pemain timnas. Iya, benar juga. Iya. Ini kan ya, tetap semangat terus, terus kerja keras, berdoa. Dulu kepikir enggak bakal membela timnas Indonesia? Pernah dulu saya banget ketemu Irfan pertama di Bandung. Waktu Irfan ngangkat piala itu saya ingat, dan akhirnya Irfan masuk timnas. Yeah. Doanya orang banyak, luar biasa. Dan satu lagi, yang bawa Persebaya masuk ke Liga 1 ya ini. Ini, nah bukan saya, semua. Oh semuanya, semua tetap kerjasama teamworknya yang luar biasa. Dan tapi aksinya. Iya, emang ngosek-ngosek di kanan. Dan saya yakin. Ini ngomong kaki ukuran sama ya? Sama. Sepatu bisa lah, berarti gak oper. Dan gue yakin, ini bakal jadi ikon. Yoi, amin. Yaudah. Lanjut biar Irfan istirahat ya, Pak ya. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan di Raja Manggala Bangkok bisa memberikan yang terbaik lah ya. Amin. Yoi, Pak, siap. Salam buat Tara dulu. Oke. Sukses ya, Irfan. Sukses.
ya, Tom? Iya. Baik. Stop. Kita itu jadi Sungkan penuh bos Nabil. Kenapa harus Sungkan? Udah pernah main di sebenarnya dia sih, udah pernah cuman mungkin dia mau jadi sponsor kali nanti. Amin. Tapi bos Nabil itu orangnya baik banget. Memang loyalitasnya sama Borneo FC memang luar biasa. Oh iya betul, loyalitasnya. Dan sama pemain itu ramah banget, karena saya memang beberapa kali kenal sama pemain dari Lerby sampai Rido, ini ada Rido. Memang orangnya baik sekali, Bos Nabil sama anak-anaknya. Jadi dia benar-benar enggak yang bagaimana-bagaimana ke pemainnya, jelas dirawat, jelas di pokoknya kalau cedera dirawat, kalau misalnya pokoknya fasilitasnya luar biasa. Makanya banyak pemain Borneo yang betah di Borneo, bisa maring ya. Oke. Okay. Terbiasa. Gimana perasaannya? Perasaannya gimana? Cetak gol. Senang sekali ibunya udah buat besok. Eh kapan-kapan kita cover bareng? Kita tuh sering cover semua pemain timnas Indonesia. Iya. Bro, gitu. Lanjut. Siap. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kita sudah review tadi, ada pemain dari belakang sampai depan, kiper semuanya kita sudah ketemu. Terus jangan lupa subscribe di sini channelnya YouTube saya, Domi Fit Intan Official. Terus terus pokoknya kita ketemu lagi di video selanjutnya. Okay. Sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol tapi rumah pada lelah ya. Iya, mereka sudah capek, jadi kita ketemu di lain kesempatan aja. Kita tetap doain buat besok lawan Thailand poin minimal, pokoknya kita harus menang. Karena biar ada asal buat lolos ke semifinal. Okay. Gak ada yang gak mungkin, masih boleh nothing, pokoknya maju terus sepak bola Indonesia. Oke, terima kasih. 3 rankiu hatur nuhun buat kamu yang sudah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Ingat, gratis buat kamu.